Update ranking voli dunia setelah timnas voli putri melenggang ke final AFC Challenge Cup 2023, Sabtu tanggal 24 Juni tahun 2023. Torehan manis dari Wilda Nurfathillah Ches itu berhasil mendongkrak ranking timnas voli putri Indonesia dan menduduki urutan ke-59. Posisi itu didapat setelah anak asuh Alim Suseno tampil apik sejak bergulirnya AFC Challenge Cup 2023. Padahal sebelum beraksi di AFC Challenge Cup 2023, ranking Sri Kandi Voli Indonesia bahkan tak masuk ke jajaran 75 besar. Namun kini, seiring dengan tercipianya sejarah baru, Timnas Voli Putri Indonesia menduduki peringkat ke-59 sebagaimana dikutip dari laman Volleyball World. Megawati Hangestri selaku opesit andalan dari Timnas Voli Putri Indonesia berhasil tampil menawan bersama rekan kompatriotnya. Beraksi di AFC Challenge Cup 2023, pasukan besutan Alim Suseno ini mencatatkan torehan manis kala menggawangi timnas. Bagaimana tidak, sejak awal turnamen bergulir, Sri Kandi Voli Indonesia belum pernah menelan kekalahan. Mereka berhasil menyapu bersih seluruh laga dengan torehan skor manis sejak awal kompetisi. Mulai dari mengalahkan Macau hingga terakhir mengalahkan China Taipei di babak semifinal, timnas voli masih perkasa. Itu yang membuat ranking voli Indonesia satu demi satu mendapat suntikan poin. Walhasil yang awalnya posisi timnas voli Indonesia di tabel ranking kurang bisa bicara banyak, kini telah melejit dan menduduki posisi ke-59. Sebuah capaian manis lantaran mereka berhasil masuk 60 besar dan mendekat ke tim kuat seperti China Taipei hingga Vietnam untuk kancah Asia. Kini menuju final AFC Challenge Cup 2023 berhadapan dengan Vietnam, Indonesia wajib revans. Sebab dalam pertemuan sebelumnya, Indonesia menelan kekalahan saat bersua di SEA Games 2023 Kamboja. Ini saatnya pembuktian bagi Wilda Ches lantaran mereka tengah berada dalam tren positif untuk memperebutkan gelar juara. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!